Why? Find some place to hide. Find some place to hide. Oi. Aduh, gila ini game. Tak ada akhlaknya. What's up guys, jumpa lagi dengan saya Haris Jaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bermain game Lucid Dream. Jadi bisa di sini kita baca guys, ya. Game ini adalah game di mana point and click horror game. Jadi kita hanya perlu menunjuk dan klik horror game-nya. Kamu bermimpi tentang terjebak di sebuah tempat yang aneh. Bahkan kamu tertidur, selalu tertidur gitu. Kamu merasa selalu tertidur. Dari tempat aneh kamu merasa selalu tertidur. Itu adalah sebuah lab di mana ada kejadian buruk, ada eksperimen buruk. Collect items, kumpulkan itemsnya, carilah petunjuknya, escape and wake up from your dream. Kabur gitu, kaburlah dari mimpimu itu. Sepertinya anak ini terjebak di dunia mimpi gitu, lucid dream. Developernya adalah Sigrid, kemudian publisher Sigrid. Release date-nya baru guys, ini game bulan Mei tanggal 5 2020. Jadi ini masih game baru dan single player saja. Ya, hanya bisa dimainkan oleh satu orang. Jadi kamu kalau mau tinggal download. Oke, kita akan nunjukkan ke gameplay-nya langsung saja guys. Oke guys, kita akan langsung mulai. Di sini ada play sound credit brightness ya, brightness exit. Brightness-nya kita udah paling besar, artinya ini memang gelap game-nya ya. Namanya game horror, mana ada yang apa ya, terang-terang. Play. Iya, oh turun, drop ke 13 fps. I feel asleep. Saya tertidur, ya, yeah, asleep, tertidur di bed seperti biasa ya, di tempat tidur. Selalu kayak tertidur gitu. But I had a weird dream. Tapi aku punya mimpi yang aneh hari itu, ya. Yeah. Ceritanya adalah tentang mimpi. Cerita ini adalah tentang mimpi. Oh, cerita ini. Jadi si gadis ini dia menceritakan. Ready, klik. Yo, loading. Mampus. Kenapa ini? And Bird 2000 berapa student ya job ya? Oke. Ada senter. Ada dompet. Gak bisa diambil. Ada ini. How to play? Bagaimana cara bermainnya? Ini adalah game point and click. Jadi hanya tunjuk dan klik. Play the game with your mouse. Klik. Jadi klik pakai mouse. You can access the menu. Jadi, okay lah. Ini cara-caranya lah ya. Nih. Oh, ini bisa dinyalakan. Ini apa? This is still a dream. I cannot wake up. Page of book. Can you sit now? This one cannot open. Nah ini. What is that? Gelap. Makin gelap. Woi, balik nggak bisa ya? Nggak bisa balik guys. Gelap loh. Ini apaan sih? Makin gelap. Woi! Gila. Balik, kayak mana baliknya? Oh, ini bisa tekan bawah loh. Nih. Senders receive hospital. Okay, recently we received an anonymous call from facility asking for help. Please check it out, let me know what happened. Okay. Jadi ada yang namanya sender ya, dia nelpon gitu, asking for help. Jadi kita disuruh cek. Apakah kita ke lantai atas dulu? Kok dalam game horror gini? Apa kita ke sana dulu? Hospital on fire. Oh, jadi hospital kebakaran pada tahun 1987, fire broke out of the hospital. There were no survivors, gak ada yang selamat because the explosion was all of sudden, tiba-tiba meledak gitu, 12 jam extinguish of fire. The police investigate, the answer is in the dark. Nih gila, tadi lo tempat yang tadi yang kita dikejutkan sama itu mbak-mbaknya. Naik atau turun? Naik dulu lah. Coba naik dulu. Oh, kamar kita di atas. Jadi ini kamarnya ya. Ini nggak bisa tekan lagi ya. Ini gasingnya beneran nggak bisa putar ya. Oke guys, nggak apa-apa. Yuk kita out. Berarti kita ke bawah ini pilihannya. Oke, kita kemari dulu. Loket. Ini.
Well, I can hide here. Toilet, ini apa? I need to a driver to open it. Toilet lah, harapan terakhir ya. Oh, dia tiba-tiba muncul di sana. Gila ini toilet. Masuk toilet pun ngeri guys, ngeri. Ini nggak bisa tekan apa-apa ya? Ini nggak bisa di-use ya? Aduh, nggak bisa di-use semua. If only I can have a cup. Mirror? Mirror? Nggak ada yang bisa ditekan. Wow, di sini kita harus menjelajah satu-satu, guys. Lihat, bisa ditekan loh. Oke, yuk, guys. Medical records, test has been start. Oke, ini pasien-pasien lah gitu ya. Nggak usah diambil, nggak bisa diambil pun. Yang kedua, nanti. Card key. Oh, kita ada card key. Apa ini? Card key yang mana? Oke, sip. Nggak bisa lagi. Back. Hati-hati guys. Oh, apa itu? Oh. Gila. Apa itu? Mati kita ya? Dompet udah bisa. Gasing udah bisa. Bedanya apa? Pakai lampu sama enggak apa dong? Kayaknya nggak bisa, nggak ada apa-apanya bedanya. Udah, be. Kita ke bawah lagi. Kita ke toilet lagi. Kita ke sana, ruang ketiga. Oke, belum. Kita ke ruang terakhir. Halo. Parno sendiri guys jadinya main game kayak gini. Gila, tiba-tiba di belakang ada ya kan. Mirror. Oke, back. Back keluar, kita lihat ini bisa dibuka atau enggak. Oh, ini bisa untuk lari ya. Oh, ini terbuka. Sembunyi. Oke, masuk lagi balik. Harusnya dia udah ngilang. Wah, ini banyak yang bisa dibuka lokernya, guys. Yang sini dulu lah. Hati-hati. Apa yang bisa ditekan, kita bawa. Si spoil as. Kill her. Wah, apa itu? She died with her right eye pulled out. Oh, mata. She report the truth of this facility. Oh God, please punish them tomorrow. It's a bit there. Rest in peace, Eva. Gila loh. Game ini walaupun cuma klik-klik ya guys, tapi ngeri-ngeri juga ini. Ini apa? Rest in peace, Eva. Ini dia, kenapa ada loker-loker gini? Belum bisa diopen ya? Yuk, belum bisa diopen. Kita belum menemukan kode-kode dari tadi. Yuk kesini dulu, mata lo nampak kode. Oke, kita datang. Tanggulah, obeng. Tomorrow 2 AM, besok pagi jam 2. Sebelum masuk pintu ini, kita kemari dulu. Bisa dibalik pintu itu. Ah, ngeri. Oh, nggak ada lagi ya? Habis. Habis, guys. There is a handle, but I need a tool to take it. Can you sit now? Apa sih? Ini nggak bisa. Ini nggak bisa klik lagi. I need a tool, loh. Driver, kan? Can you sit now? Gak bisa. Oke, kita back kemari. Tadi ada satu hal di sini. Gak bisa ya. Oke, kita harus cari informasinya dulu, guys. Balik. Keluar dari rumah ini.
Istuda, I have to use flashlight. Oh mati, lampunya langsung mati loh. Mau lihat apa kayak gini? Aduh, ngeri lah ini. Suaranya ampun. Ini buat apa ngomong fuse ya? Kita ngambil lah ya, nggak ngerti guys. Nih ya. Fuse, kemudian. Hey, hello. Kok gak bisa ditekan? Gak bisa. Ini bisa fuse kan? Taruh fuse ini harusnya. Atau kayak mana sih? Udahlah, kita kesana dulu. Ini gak ada petunjuk loh, asli. Susah. Lampunya asik mati, by the way. Ngapain di pause? Balik. Lampu, janganlah mati terus. Toilet loket loh, toilet loket. Gila nih, kita mau nggak mau harus keluar sih. Ini jadi ada bercak. Date 1987, ingat ya, hati-hati ya. 0712, the answer is in the dark. 0712. Oke, kayaknya kita dapat kodenya guys. Kita balik ke tempat tadi dulu. Oke, kita balik ke sini, kita masuk, kemudian kita ke kanan, kita fast end ya, fast end. Karena memberikan 0712. Unlock. Oh, the power is back. Someone might be here. Mirror, kita punya mirror. Kita balik kemari lagi. Kayak ke sini kita. Ini kayak mana ya? Ini tuh a tool ya. Pakai mirror. Can't use it now. Nggak bisa lah. Ini pasti butuh kunci, guys. Oke, yang di sini kita udah jelajahi, udah aman semua ya. Toilet juga udah aman tadi, ini udah aman. Sekarang kelar, kayak kita harus ke lantai yang ini. Ya, kemari kita. Book. Nih, sini. Iris Cognition. Ya Tuhan, kita tes ke kamar kita dulu lah. Gila. Oke, nyalakan. Ini bisa diambil, belum bisa. Ini bisa diambil, nggak bisa. This is still dream, I cannot wake up. Oke ya. Sebenarnya bawah itu ada tempat lagi nggak? Bisa nggak kemari? No. Jadi hanya atas. Fokus guys, ini nggak mungkin nggak bisa nih. It look like there is a room for a book. Yes. Gak bisa asli. Can you use it now? Nih dipakai untuk ini. Can you use it now? Gak bisa. It's look like there is a room for a book. Book yang mana coba? Kesana kah kita? Waduh, ngeri guys, ini pengalaman yang tidak menyenangkan. Iris Recognition System. Gak bisa ya? Apa ada yang kita ketinggalan di bawah ya? Karena tadi tiba-tiba kan kamar mandi lock. Sekarang kita buka kamar mandi dulu. Oh, bisa dipakai loh. I'm in the mirror, right? Di dalam mirror.
Ini apa ini? Yuk, ternyata. Welcome, I'm waiting for you. Gila lo. Don't wait for me, don't wait for me. Scary as hell ya. Oh, mirror. Oh gila, bisa gitu ternyata. Oh, kita jelajahi dulu. Woi 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 woi, balik balik woi, balik balik. Apa sih? The door is... Oh my god, this no door has no handle. Gak ada handle. Yang ini? Room terakhir. Jump scare tiba-tiba. Oh, ini dia. Apa ini gambar-gambar nih? What is that sound? Ih, gila, gila, gila. Nggak bisa, nggak bisa. Ini nggak bisa kemana-mana lagi ya. Oh, kita bisa keluar kayak gini ternyata. Nah, ini dia. Ini dia, ini nggak bisa tekan ya. Oh, ini bisa. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Ini nih. Buka. Apa itu? Kosong kok. Buka. Oke, ini apa? Ini card nih. Oh, ini dia. Kita dapat cutter. Sip. Ih, apa? Gilanya. Oke, lanjut. Ingat guys, kita harus tamatkan game ini. Ini ada buku. One page is missing. Ini dia. Book. Oh, kita dapat buku loh akhirnya. Di sini, ya kan? Kayak biasa, ada bisa dibuka. I think they have a plan. They must trying to escape. Be ready for that. Match, kita ada match, ya. Di sini kita nggak bisa buka. Ini kayak mata loh. Ini hidungnya kan, mulutnya di sini, kayak badut. Oke. Habis. Be. Kembali ke tempat tadi ya. Itu udah bersih. Ini udah bersih. Kita balik. Coba kita tes ke atas, ke kamar kita. Apakah kamar kita ada apa-apa gitu. Ini kosong. Oh, to the direction of the institute recently. Baca sendiri lah guys. I want you once again, don't let the subject escape. Oh, I'm very disappointed, but you can handle any without any problem. There's no second chance. I want you once again, don't let the subject escape. Kita nggak boleh escape ternyata. Udah kayak ditargetin. Kill anyone who could be a threat to our project. No information should be leaked. Oh, kayaknya perempuan itu hasil dibunuh gitu ya. Iya, nggak bisa tekan apa-apa loh. Cuma bisa tekan ininya loh. Not sleepy now. Ah, apa ini? Can you sit now? Not sleepy now. Nggak ngantuk sekarang katanya. Oke, ya iyalah nggak ngantuk. Oke, kita lihat sini. Bisa masuk loh. Ini apa? I can put a pot here. I don't have a pot. I need a fuse to turn it on. We don't have the pot though. We don't have the pot. Maybe we should go out first. Kita harus keluar dulu, cari tempat lain. Finger recognition. Aduh, inilah kan. Apa pakai ini? Atau pakai ini? Gak bisa loh, gak bisa. Oke. If I have a tape, I can make this. I can take this fingerprint. It's just a radio, ya. Oh, we need a tape. Where can we find a tape? Di mana kita cari tape-nya? Di sini udah kosong, guys. Di sini udah kosong. Lantai 2 kosong. Kita balik dulu. Di sini atau adakah? Di sini nggak ada ya. Tadi kamar kita pun kita pastikan lagi sekali lagi kosong ya. Nggak ada tape.
Oke, kita turun ke bawah. Nampaknya sih udah habis. This door has no handle. Oke, kita balik ke mirror tadi dulu. Ya, kita balik ke sisi lain mirror. Kita balik ke dunia nyatanya. Kita harus cari tape. Ya, kita harus cari tape. Mari kita cari tape. Suaranya itu gak enak kali loh. Ini merinding loh. Ini bulu kuduk berdiri dari tadi, guys. Cek lagi. Mana tau ada yang belum. Gak ada, semua udah pas. Kesana. This is a handle, I need a tool to take it. Gak bisa pakai itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita balik ke tempat tadi. Balik, kita ke lantai atas dulu. Ruangan kita lihat, karena ruangan kita pasti aman. Oke, ruangan kita entah aman gak ya. Oke, aman. Ini gak bisa diambil ya. Berarti ruangan kita kayak gak guna gitu ya. Gak ada fungsinya gitu. Oke, the bookshelf is move away. Kita masuk dulu ke tempat bookshelf ini. This picture is creepy. Creepy ya. Ya udah, menegangkan, mengerikan. Hammer. Dapat. Ya, apa lagi? Oh, ini. Stab a picture with a knife. Find some place to hide. Oi. Mengerikan. Oke, balik lagi ke tempat tadi. Ini dia bola mata. Kita dapat bola matanya. Step with a knife, a picture. Kan udah step kan? Udah. Sip. Gila ini game. Oh, nuansa horornya lebih horor lagi daripada Pacify. Iris recognition, ini dia kita pakai. Unlock, masuk kita kan. Selesai, kita dapat apa nih? Kita dapat pot. Ih, apa ini? Ini dia. They gonna kill me. Please tell the truth to the outside world. Mereka akan membunuh kita. Gila. Okay, back. Ini di sini. I need a key. Kita belum dapat key ya. Kayaknya kita harus kembali ke toilet, ke mirror. Ya, kita harus ke mirror lagi. Kita harus mirror ke dunia mirror, ke tempat tadi ya. Back. Oke, saya mulai mengerti ya alur permainan ini. Kita harus naik ke lantai atas dan kita harus kemari. Kita harus ke ruangan buku, bisa dibuka nggak? Oke. Nih, use. Put. Nah, habis put ngapain? I could plan something here. Hah? Mau di plan lagi? Gilanya. Oke. Kita lanjut. Fingerprint recognition. Kayaknya kita belum ada tape ya. Kita kesana dulu. Ini udah bisa masuk. Ini radio. Bukan di sini. Ini nggak ada barang yang bisa ditekan, guys. Tape. Kayaknya kita butuh tape untuk buka pintu ini ya. Oke, kita jalan-jalan dulu. Kita lihat lagi. Mana tahu di sini tiba-tiba ada barang baru, new item ya kan. Oke, nggak ada ya. Berarti kita harus turun ke bawah, udah pasti. Jangan ke toilet ya. Kita mungkin kemari atau kemana. Itu, sini nggak bawa, bisa. Oke, kita masuk kemari. Kita lihat semari.
Iya, kita lihat, 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 lihat. Nggak bisa. Kemudian kita kemari. Nah, ini apa? I think they have plan. Oke, okay. Slow, slow, slow. Ah, ini nggak ada lagi, guys, barang-barangnya. Apa? Kayaknya kita harus kembali ke dunia normal dulu. Ya, bukan dunia normal. Ya, dunia normal lah. Ini kan mirror ya. Bentar dulu. Bentar dulu, kita cek satu-satu lagi ya. This door has no handle. Tepokkan lah. Nih, atau bakar-bakar. Gak bisa. Last. Ini kan. Nah, udah, gitu aja. Gambarnya habis. Ini apa? Welcome. Oke, kita balik ke sana dulu, mirror. Oke. Kita lihat ini apa sih? Oke, ini test subject die. Ini yang lain ini. Ini. Gak ada. Ini. Gak ada, guys, gak ada apa-apa. Dan ruangan terakhir. Cek lagi, mana tahu ada tiba-tiba. Ada itunya ya kan, ada hantunya. Gila, guys, gila, guys. Gila, guys, menegangkan sekali. Masuk kemari, masuk kemari. Kita lihat lagi di sini ada apa? Bisa diambil barang-barang? Tidak ya, tidak ada. Balik ke arah sana. Cek terus lah. Oh, ini nggak ada lagi ya. Ini pakai hammer tetok kan. Oke, kita dapat handle. Oke, handle. Saatnya kembali ya, kembali ke mirror. Ke mirror, ke dunia mirror. Ke dunia mirror. Yuk, balik. Memang tinggal klik ya, klik and go. Tapi horror nuansanya lumayan, guys. Menegangkan, guys. Kemari, kemari. Put the handle, kemari. Iya, bukan ya? Bukan di sini ya? Iya, bukan di sini. Oke, kita balik ke lantai 2 dulu. Oke, ke lantai 2, kemari. Pintu yang gak ada handle ya ini ya. Finger recognition ya, gak bisa dipakai. Sini ya. Sini gak ada apa-apa sih, guys. Itu gak bisa tekan. Ini. Masuk kemari. Tape loh. Ini handle buat apa sih? By the way. Pusing loh saya. Oh, kayaknya udah untuk buka yang dunia nyata, untuk yang buka yang dunia nyata, betul kan? Harusnya. Iya. Yeah. Lihat dunia nyatanya, guys. Dunia nyata. Kita pakai handle. Kita butuh handle di atas kayaknya. Sini. Atau di sini. Di sini. Gak ada. Ya handlenya untuk apa loh? Ini okay. Ini gak bisa tekan lagi. Ih, udah bisa masuk ya? Oke. Ini sekarang kita di sini. Ini mau ngapain nih? Betul. Ini nggak bisa tekan sama sekali loh. Nggak ada apa-apa yang bisa ditekan loh. Ini ruangan nggak berguna kali ruangan ini. Nggak usah. Bakar. Nggak mungkin. Dunia nyata ini masih sama, masih nggak bisa. Masih harus handle. Handle ini pakai untuk apa coba? Wah, beneran misteri kali ya. Bentar. Coba dipikir dulu yang bersih ya.
ada satu kamar mandi yang rusak. Oh iya, akhirnya terpikir. Terpikir, guys. Ada satu kamar mandi yang rusak. Ada satu kamar yang rusak. Ini dia. Oke, kita masuk. Hati-hati, jump scare. The sound come from the other side of the wall. Other side of the wall itu sampingnya kamar mandi itu adalah bam, ini dia. Salah. Ini. Inilah. Ini. Ini ya? Iya. Ini enggak ada yang bisa tekan. Enggak ada. Atau itu. Ini. Nampaknya sini. Gak bisa. Loh, gimana le? Pusing. Other side of the wall. Berarti kita harus ke sana. Betul? Ke dunia itu. Other side kan? Sinilah. Kamar mandi kedua. Oke, dapat key. Ah, iya. Memang kita itu pemecah solusi yang sangat hebat ya. Oke, key ini kita untuk buka yang need key. Betul ini. Masuk. Door unlock. Oke, kita cari tape di sini. Ini tape dapat. Ini apa sih? I have to cut this. Pakai ini. Coffee bean, kita dapat kopi. Wih, cafe bar. Pastikan cek semua, enggak ada yang bisa diambil lagi. Oke, balik. Oke ya. Sekarang adalah kita kemari untuk ngambil bukan. Kemari ya. Untuk ngambil bukan juga. Lah jadi dunia yang satu lagi, guys. Kita harus ngambil sampel sidik jarinya. Gas. Bisa. Mulai serius. Keluar suara jantannya ya. Aduh. Mengerikan. Coffee bean. Ya betul kan? I think I can water this pot. Nantilah water-waternya. Kita cari sidik jari dulu. Blood print. Oke, baik. Inilah untuk buka ini. Nah, selesai. Door unlock. Apa yang bisa kita ambil? Gelas. Cup. Apa sih? Ah, bulu. Aduh, gila ini game. Tak ada akhlaknya. Habis, nggak ada yang bisa diambil lagi. Air pasti ke toilet, guys ya. Air pasti kita ambil ke toilet. Oke. Dan kita harus kembali ke dunia nyata untuk ngambil air. Ya, karena hanya di sini yang cup with water. Oke, baru kita bisa masuk ke sana lagi ke dunia mirror dan kita kembali ke tempat tadi. Kita plan nanti naik lantai 2 masuk kemari. Ini kita plan di sini. Di sini. Iya, ini kita sam. Oke, tumbuh. Stop and burn the picture. The picture is bleeding. I don't have much time. I have to do what I can. Burn the picture. The picture is burned. Stop and burn the picture. Get me out of here. Picture, ada picture mana lagi? Step. Burn. Okay, back. Ruangan ini kah? Step. Kalau ada. Oh, enggak ada. Di mana? Ayo cari. Di bawah kah? Oke, ini. Step. Burn. Oke. The picture is bleeding. The picture is burn. Well, I can't sleep now.
Oke, kita bisa sleep. Kita ke atas, ke lantai atas ya. Not sleepy now. Oh, pill. Oke, tidurlah. So I fell asleep again in my dream. Click. And another space appeared in front of me. Jadi dia bisa tidur lagi dan ada tempat lain. Dia bangun di tempat lain lagi. Hah? Mulai lagi gitu, ready lagi. Waduh gila guys. Ini pakai. Oh ini. Ada ininya. Oke guys, jadi untuk video gameplay Lucid Dream kali ini hanya sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan tekan tombol like, kemudian comment, subscribe, dan share kepada orang-orang lain yang suka dengan game horror juga. Dan kita akan jumpa di video berikutnya. And see you guys.